Kita ada mak. Mak kita satu. Pesan mak beribu-ribu. Buat begini, jangan begitu. Kita pun jadi jemu. Tapi, mak tetap mak. Mak, aku yakin kau mengetahui lebih daripada aku. Kau tahu yang mana permata, yang mana kaca. Aku tidak akan jadi jemu. Ini janji aku kerana aku tahu sempurna seorang mak. Mira dulu seorang pelajar yang pandai, tapi perangai dia berubah selepas ayah dia mati. Mira dah terpengaruh dengan kawan-kawannya. Lagi-lagi Nazu, kawan sekelas Mira. Mira ni depan cikgu je baik, tapi bila belakang cikgu, dia buat benda jahat. Hubungan Mira dengan mak dia pun makin renggang. Masa tu, kita orang keluar nak beli hadiah Mira. Ayah dikir sangat nak beli hadiah untuk Mira sebab Mira dapat nombor satu masa tu. Bila sampai je kedai, mak tinggalkan ayah kejap je. Tapi lepas tu, mak nampak ayah dah tak ada. Ada orang bunuh dia Mira. Sampai sekarang mak tak tahu siapa dia. Mak, Mira tulis ni sebab Mira nak minta maaf. Mira minta maaf sebab tuduh mak bunuh ayah. Mira tak patut buat macam tu kat mak. Mak, Mira tahu mak mesti susah nak maafkan Mira. Tapi Mira betul-betul rasa bersalah. Mira janji lepas ni Mira nak pilih kawan yang baik. Mira akan jadi lebih baik. Mira nak belajar sungguh-sungguh untuk mak. Mak, Mira sayang mak. Amira, apa lagi? Tolonglah Amira, engkau je kawan yang aku ada. Apa kawan kau? Aku tak kawan kau dah. Tolonglah Amira. Apa peliklah Nazu, tolonglah. Berhenti. Tak ada kawan kau dah, kau tak apa lagi. Amira, tolonglah Amira. Tak, aku rasa kita tak kawan. Aku tak berubah. Okey, aku rasa lebih baik kalau kita tak kawan. Kamu patut berubah. Mak, mak maafkan Mira tak? Mestilah mak maafkan. Mira kan satu-satunya anak mak.
pelik. Amira tunggu. Tak, ini tragic. Ni apa Amira? Kau weh, kau terawal. Janganlah aku 1, 2, 3 kau terawal. Amira, kau kena sikit.